Sekiranya engkau bersikap kasar, keras, dan berhati keras, nascaya umatmu lari, orang ramai tak sudi untuk mengikut kau. Bima rahmatin minallahi linta lahum. Lau kunta fadlan ghalidhal qalbi yang fattu min khawli. Rasulullah SAW memang manusia yang dipilih oleh Allah, pilihan oleh Allah sejak azali sebagai Nabi dan Rasul, yang terakhir sebagai penghulu segala Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Tentunya Rasulullah SAW manusia yang sangat baik, yang terbaik, sehingga kebaikan Rasulullah itu, kedudukan Rasulullah mengatasi kedudukan semua makhluk, termasuklah para malaikat. Rasulullah bersih daripada sifat-sifat yang tercela pun dengan rahmat Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Jadi bagaimana pula kita? Jawabannya tentulah macam kita ini, lebih-lebih lagi memerlukan rahmat daripada Allah untuk membuangkan sifat-sifat yang tercela, menanamkan sifat-sifat yang terpuji. Kita tidak boleh lari daripada kaedahnya. Adalah satu kesilapan sekiranya kita membaca bab hasad dengki atau mendengar kuliah tentang hasad dengki. Bukan sekali kuliah, berkali-kali kuliah tentang buruknya hasad dengki.
Kemudian kita rasa itu sudah bersih daripada hasad dengki. Begitu juga sifat-sifat buruk yang lain. Bila kita sudah dengar sarahan ustaz sana, ustaz sini tentang su'udzon, buruk sangka, lalu kita sangka kita sudah bersih daripada sifat buruk sangka. Begitulah seterusnya tuan-tuan. Apabila kita dengar buruknya sifat bakhil, baiknya sifat pemurah, lalu kita bersangka hilang sifat bakhil aku, aku sudah pemurah, ini satu kesilapan. Usaha kita mempelajari, memahami sifat-sifat tercela dan mempelajari, memahami sifat-sifat terpuji, itu sangat baik. Itulah yang dikatakan ilmu. Itulah yang dikatakan syariat yang terakhir perlu dipelajari. Tetapi bila kita sudah mempelajari, banyak buku kita baca, banyak guru kita hadapi, kita janganlah rasa kita sudah mempunyai sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela sudah hilang daripada diri kita. Itu satu kesilapan. Kerana untuk menghapuskan satu-satu sifat tercela daripada zahir dan batin kita, kemudian menanamkan satu-satu sifat terpuji pada zahir batin kita, itu adalah kerja Allah. Perlu mendapat nikmat dan rahmat daripada Allah. Tanpa pertolongan Allah, kita tak akan dapat membangkan sifat-sifat tercela, menanamkan sifat-sifat terpuji. Jadi Nabi Muhammad SAW telah pun diterangkan tadi, bima rahmatin minallah, ya Muhammad, disebabkan dengan rahmat Allah maka engkau bersikap lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar, keras, hatimu juga keras, nasyaya orang ramai lari, umatmu tak sudi untuk beriman kepada engkau. Jadi tuan-tuan, tertanamnya sifat-sifat terpuji, hilangnya sifat-sifat tercela, itu dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah yang disebut dalam ayat ini sangat umum. Sangat umum. Karena itu kita perlu pahami rahmat yang mana. Karena rahmat Allah ini banyak. Dan macam mana nak dapat rahmat Allah yang boleh menghapuskan sifat-sifat tercela, menanamkan sifat-sifat terpuji. Dengan cara apa? Rahmat yang mana? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ya Muhammad, kau ajarkan kepada umatmu, apabila telah datang yang benar, maka yang batil akan hancur. Ini tak salah saya dalam surah Isra.
Wakul ja al-haqqu wa zahaqul batil. Bila kita tengok Quran terjemahan dalam bahasa kita, kita dapatlah apa itu, dapat mengetahui apa itu terjemahannya. Ya Muhammad, ketahuilah apabila yang hak itu datang, maka yang batil itu hancur. Tetapi apakah makna yang hak itu dan apakah makna yang batil? Antara yang hak itu ialah Allah. Allah itu sendiri adalah hak. Allah itu adalah hak. Maka apabila Allah itu ada, maka yang lain daripada Allah hancur. Hati kita ni tuan-tuan, hati kita ini, menurut apa ni, ulama, sama ada hati kita ini dikuasai, akal dan hati kita ini dikuasai oleh nafsu, ataupun sebaliknya, akal dan hati kita menguasai nafsu. Sekiranya akal dan hati kita dikuasai oleh nafsu, maka silakalah, buruklah. Apa itu sifat-sifat kita dan tempat kita di neraka? Kalau sebaliknya, maka beruntunglah kita. Ulama menyebutkan fawailun liman kana aqluhu asiran li nafsihi. Cilakalah orang yang akal dan hatinya ditawan oleh nafsunya. Tuba liman kana aqluhu asiran li nafsihi. Berbahagialah orang yang hati, orang yang nafsunya ditawan oleh akalnya dan hatinya. Jadi tuan-tuan, bila nafsu kita menguasai akal dan hati, buruklah perangai kita, timbullah berbagai sifat tercelup. Tapi bila sebaliknya, akal kita, hati kita menguasai nafsu kita, maka kita hidup bahagia, sifat-sifat kita akan dipenuhi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Tapi bagaimana kita mampu atau kita mencapai akal kita menguasai nafsu, dan supaya nafsu kita tidak menguasai akal kita? Itulah tadi ya. Allah berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita datangkan dah ke dalam ruang hati kita Allah dengan menyebut Allah, 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 Allah. Jadi bila kalimah Allah dan maksudnya sudah masuk ke dalam hati kita, maka hati kita ditawan oleh Allah.
hati yang penuh dengan Allah, Allah saja, maka yang lain daripada Allah akan hancur. Wa zahaqal batil. Maksudnya, apabila hati kita itu memang dalam keadaan hudur ma'allah, hati kita itu merasa berserta dengan Allah semata-mata, maka ketika itu apa saja yang lain daripada Allah hancur. Nafsu kita hancur. Apa-apa yang disukai oleh nafsu hancur. Rakan karib nafsu syaitan hancur. Barulah hati kita menguasai nafsu, akal kita menguasai nafsu, dan syaitan tidak, insya Allah, tidak terdaya. Kali itulah tuan-tuan, Ibnu Athaillah ketika menjelaskan kesan daripada orang berzikir, kesan daripada orang yang bersungguh-sungguh beramal dengan zikir, ada setengah ustaz menggunakan istilah berzikir bersungguh-sungguh full time, jangan berzikir part time. Tuan-tuan fahamlah, full time dengan part time. Kalau seorang itu zikir full time, itu sungguh-sungguh. Dicontohkan oleh Allah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sentiasa mereka itu, ulul albab itu ialah mereka yang sentiasa berzikrullah full time. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, ketika jaga maupun tidur, terus ingat Allah, ini full time. Ini contoh Allah bagi pada kita. Saya sebut saja. Cuba masing-masing kita tanya iman kita. Pernah tak kita berzikir full time? Macam gulungan ulul albab, berdiri, duduk, berbaring. Karena manusia ini kalau tak diri duduk, berdiri duduk ini biasanya jaga, baring itu biasanya tidur. Orang berzikir full time itu tidur pun hati berzikir. Rasulullah bersabda, Inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi. Rasulullah itu tidur, lenyap. Tapi hati Rasulullah saat tidur. Kenapa? Masa tidur, otomatik hati Rasulullah, Allah, 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 Allah. Nah, inilah. Kata Ibnu Athaillah, kalau seorang itu terus berzikir sampai ke peringkat khudur ma'allah, hatinya itu sentiasa dengan Allah, masa jaga maupun tidur, seperti gulungan ulul albab, seperti Rasulullah SAW. Nah, ketika itulah tuan-tuan, apa yang Allah sebut, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bila Allah sudah khudur dalam hati kita khudur ma'allah, maka apa saja yang buruk, sifat-sifat buruk semua akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita, tuan-tuan. Bukan kita yang membuang sifat-sifat jahat, tapi Allah. Sebab tadi Allah berfirman tentang Nabi, فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ. Ya Muhammad,
dengan rahmat daripada Allah, maka engkau jadi lembut. Sekiranya engkau bersikap keras karena keras hati, nascaya orang ramai tak sudi beriman dengan kau. Cukup jelas tuan-tuan, eh? Nah, jadi macam mana konsep ni, seseorang mukmin itu bila berfikir boleh sampai ke peringkat khudur ma'allah, dan bagaimana kesannya. Kita mulakan dengan apa yang Allah sebut dalam Quran ni, ayat 122, ayat 122 surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Awa man kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fid dhulumat laysa bikharijin minha. Ayat ini Allah ceritakan tentang dua keadaan hati. Yang pertama, hati yang Allah hidupkan diberi cahaya. Yang kedua, hati yang mati di dalam kegelapan. Allah Ta'ala tanya, adakah sama? Tentu tak sama. Awaman kana mayitan, adakah orang yang hatinya mati? Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan. Bukan kita tuan-tuan menghidupkan hati, bukan kita, Allah. Fa ahyainahu, tapi kenapa Allah hidupkan? Kenapa pula orang lain tak dihidupkan? Nanti kita jawab. Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan. Sesudah kami hidupkan, waja'alna lahu nuran, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Hati hidup, Allah bagi nur lagi. Yang sibi finnas, bila hati hidup bercahaya, tentulah boleh digunakan dengan sebaik-baiknya, terutamanya untuk meningkatkan iman, menimba ilmu. Ilmu yang tak boleh ditimba oleh akal, akan dapat ditimba oleh hati. Iman yang tak boleh ditingkatkan, diperkasakan dengan akal, boleh diperkasakan dengan hati. Nah, itulah. Yang sibi binas, orang semacam ini tuan-tuan, Allah katakan akan memainkan peranan dalam masyarakat manusia, menyebarkan ilmunya, ya. Karena ilmunya ada pada akal, ada dalam hati, istimewa. Mereka ini kalau berdakwah berkesan, sebab ilmu ada pada akal, pada hati. Jadi orang seperti ini adakah sama dengan orang lain yang hatinya tetap mati, berada dalam kegelapan? Jawabnya tak sama. Jadi kenapa Allah hidupkan hati dan Allah juga tak hidupkan hati? Allah hidupkan hati sekiranya hati itu ingat Allah. Allah tak hidupkan hati orang yang hatinya tak ingat Allah. Rasulullah bersabda, masalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Bandingan orang yang sentiasa ingat Tuhannya Allah dengan orang yang tidak ingat Tuhannya Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Cukup jelas.
Jadi Allah hidupkan hati seorang mukmin karena mukmin tersebut berzikir, tapi bukan zikir part-time, zikir full-time. Dicontohkan tadi apa? Gulungan ulul albab alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ada contohnya apa? Contoh nomor 4. Kata Ibnu Athaillah dalam kitabnya Hikam, bila kita berzikir full time, maka zikir kita ini akan melalui 4 tahap. 4 tahap. Pertama, kita dah berzikir full time, hati kita tetap mati, lalai, tak boleh ingat Allah, berzikir dah. Bukan kata sehari, bukan kata seminggu, berbulan-bulan zikir, tapi hati tak berubah. Kalau kita tuan-tuan berzikir berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, hati tak berubah, ini ada masalah. Ada masalah. Masalahnya apa? Kita boleh gunalah sebagai satu alasan, macam mencurah air di daun keladi. Tuan-tuan fahamlah, curah air di daun keladi, dia tak meresap. Air itu lari, daun keladi tetap macam itu. Zikir berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, tapi tak ada kesan, itu ada masalah. Masalah yang ada di dalam hati. Jadi hati itu mestilah ditengok dulu apa masalahnya. Kita tak tahu tuan-tuan masalah kita. Sebab itulah kita berfikir, kalau mau fikir full time, berguru, insyaAllah guru fikir kita akan tahu. Karena kita yang berfikir berbulan-bulan tak ada kesan, Tuhan saya dah berfikir bahwa pimpinan Tuhan sudah 6 bulan, tapi rasa saya fikir itu tak boleh masuk dalam hati. Masalah apa tuan? Lalu guru kita tanya, kau selama ni ada belajar ilmu apa selain daripada belajar zikir? Oh, saya ilmu kebal ada belajar, 13 dulu. Ilmu kebal ni tuan, tuan-tuan, ilmu syaitan. Jadi ilmu kebal masih ada dalam hati dia. Sebab itu zikir tak boleh masuk walaupun full time, berbulan-bulan. Saya, seorang murid saya pernah, dia berzikir berbulan-bulan, dia bersolok sudah 4 kali, dia tak boleh zikir tuan-tuan. Saya tanya dia, bila dia ngadu masalah, kata saya, awak ni kurang zikir. Tak ada tuan, saya berzikir terus menerus berjam-jam, tapi saya nampak macam awak sama juga orang yang tak berzikir. Dia nampikan, saya sungguh-sungguh zikir tuan, memang saya sungguh-sungguh. Jadi kata saya nampak macam apa orang yang tak berzikir. Kebetulan tuan-tuan, masa itu hujan raya-raya macam ni. Tiba-tiba kereta dia tu, alam dia berbunyi. Jadi jemaah
istihan, kriteria nomor sekian-sekian. Dia pun cakap, itu kriteria saya, Tuhan. Baru dia ingat, oh, dalam kriteria saya itu ada azimat, ada tangkal. Tangkal apa? Untuk elak eksiden. Astagfirullah. Engkau ucap la ilaha illallah. Engkau percaya pada tangkal boleh menyelamatkan kereta awak dari eksiden. Ini kan syirik. Lalu diambil, dibakar, dipertobat. Barulah boleh berfikir. Sebab itu tuan-tuan, bila kita berfikir, belajar. Ya. Kalau ada masalah, boleh diketahui lama kelamaan. Jadi lepas itu, bila dibakar, dia bertaubat. Bila diberikir, barulah boleh berkesan. Jadi kata Ibn Atallah, bila kita berfikir secara full time tadi dengan guru akan melalui empat tahap. Tahap yang pertama, berfikir-berfikir tak berkesan macam tadi. Ya. Dinamakan zikir ghaflah. Zikir sudah buat berbulan-bulan tapi hati tetap tak berubah. Ini dinamakan zikir ghaflah. Sekiranya Allah beri rahmat, ditingkatkanlah zikir, dipindahkan daripada zikir ghaflah, meningkatlah kepada zikir ya qadah. Zikir ya qadah ni tingkat ini hati sudah dihidupkan oleh Allah. Ya qadah itu mana sedar. Bila dalam keadaan zikir ya qadah peringkat kedua, maka hati itu sudah dapat memainkan peranan untuk menerima berbagai rahmat daripada Allah, rahmat kerohanian. Ibn Atillah disebut begini, A'urada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Allah limpahkan ke dalam ruang hati anda nur intibah. Nur ya qadah. Warid itu makna nur. Supaya hati anda dapat bersedia menerima berbagai rahmat daripada Allah. Hati dah hidup, sudah bersedia untuk menerima apa-apa yang Allah, rahmat yang Allah akan limpahkan ke dalam ruang hati. Ini dinamakan zikir ya qadah. Guru saya kata, kalau kamu nak tahu beda antara zikir ghaflah dengan zikir ya qadah, zikir ghaflah itu orang sedang tidur di sana. Zikir ya qadah itu dia dah bangun. Dia dah bangun. Dia dah boleh tulis-tulis tengok jam. Itu ya qadah. Jadi itulah beda antara zikir ghaflah dengan zikir ya qadah. Bila dah bangun, dah tengok jam, kalau ditanya pukul berapa, dia boleh jawab. Kalau masa tidur, orang tidur mana boleh jawab, tuan-tuan. Macam itulah, orang yang mati lalai, dia buat apa saja, dia tak tahu. Dia buat jahat pun, dia fikir buat baik. Kemudian, bila Allah tingkatkan nur tadi, nur fikir itu, Allah terangkan, benerangkan lagi menjadi nur khudur. Nur khudur. Aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharruka min rikil asar. Ini maksudnya tuan-tuan, kata Ibn Atta'illah. Bila orang itu terus berfikir, sesudah dikurniakan nur yang qadah, maka akhirnya disampaikanlah kepada nur khudur.
Nah, kita dengar bang sebentar ya, nanti kita sambung lepas bang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila orang yang dikurniakan Allah tadi peringkat yang Allah, hatinya dah bangun ya, kemudian dia terus berfikir, maka akan ditingkatkan ke tingkat yang ketiga, iaitu tingkat zikir khudur. Kata Ibn Atillah, ketika berada di tingkat yang ketiga zikir khudur, Allah limpahkan dalam ruang hati orang yang berzikir itu nur khudur. Untuk apa? Liyatasallamaka min yadil aghyar wa yukharruka min rikil asad. Nur khudur itu tadi dapat menyelamatkan hati anda daripada pengaruh makhluk. Apa saja makhluk hancur, Allah hancurkan. Inilah yang dimaksudkan wabima rahmati min Allah lintalahum tadi. Liyatasallamaka, dengan nur tersebut menyelamatkan hati anda min yadil aghyar, daripada pengaruh makhluk. Aghyar itu yang lain daripada Allah, termasuklah nafsu. Wa yukharruka, dan memerdekakan hati anda daripada diperhamba oleh makhluk. Barulah jadi hamba Allah. Bila kita sampai ke zikir yang ketiga, zikir khudur, maka kita baru betul-betul jadi hamba Allah, tidak menjadi hamba makhluk. Makhluk yang selalu mudah menghambakan kita, nafsu kita dan syaitan. Ini Ibn Atillah berkata. Jadi inilah dimaksudkan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Bila datang Allah itu memenuhi ruang hati, hati kita ingat Allah saja, maka hancurlah seluruh makhluk. Apa saja yang Allah tak suka, Allah hancurkan. Hanya yang tinggal perkara-perkara yang baik yang Allah sukai. Kemudian akhir sekali tuan-tuan, sekiranya kita terus berfikir karena full time tadi, maka Allah akan tingkatkan ke tingkat yang akhir. Tingkat fikir yang akhir ni dikenali dengan fikir, dengan fikir ghaibah. Fikir ghaibah artinya ghaib, yang lain daripada Allah tak ingat, Allah saja yang diingat. Inilah yang dinamakan fana. Ibn Atillah kata, awrada alaikal walida liyukhrijuka min sijdi wujudika ila wada'i syuhurika. Allah limpahkan ke dalam ruang hati anda nur al-wisal, nur yang menyampaikan anda kepada makrifatullah ya, supaya dengan nur itu dapat mengeluarkan diri zahir dan batin anda daripada penjara wujud diri ya. Kemana Allah akan letakkan di medan luasnya pandangan mata hati anda terhadap berbagai rahsia Allah. Allah letakkan dalam keadaan musyahadah. Ini nanti bukan iman musyahadah ya. Tapi kalau kita nak terangkan terus ni tuan-tuan, makan masa yang lama. Jadi saya akan terangkan dalam kuliah akan datang. Malam ini saya anggap sebagai mukaddimah ya. Macam mana Allah
Allah Ta'ala baiki ya sifat-sifat kita dari satu masa ke satu masa, dari satu peringkat ke peringkat dikit. Ketika dikit lagi, masih banyak sifat-sifat tercetak. Bila berpindah pada dikit ya qadah, dah sudah kurang. Bila sampai dikit khudur, memang dah selamat. Bila sampai dikit waibah, nur bison, itu iman musyahadah, ketika itulah baru hati kita ini dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat tercela, dihiaskan oleh Allah dengan sifat-sifat terpuji. Semua itu kerja Allah, bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Kalau kita guru, bukan guru kita. Semuanya daripada Allah. Guru itu hanya memimpin. Jadi saya fikir setakat ini malam ini, itu sambung ya. Dalam kuliah akan datang, tapi saya takut terlupa ya. Mudah-mudahan ada yang mengingatkan nanti bila saya bagi kuliah bulan depan. Jadi setakat ini dulu, kemudian tadi saya diberitahu supaya saya bagi peluang tuan-tuan mengemukakan persoalan, satu atau dua soalan. Siapa-siapa yang nak bertanya bolehlah. Silakan. Ya. Melihat dengan mata hati ya. Kita ini ada dua pandangan. Pandangan mata kepala untuk melihat alam nyata. Alam nyata ini juga diistilahkan di dalam Quran alam mulki. Suratul Mulk itu alam mulki. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Mulku itu ialah seluruh alam yang zahir ini dalam genggaman qudrat iradah Allah. Di lapis dalaman alam mulk ini dinamakan alam malakut. Akhir surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Itu alam malakut itu dalamnya. Alam syahadah, alam mulki ini dilihat dengan mata kepala ya. Adapun alam malakut hanya boleh dipandang dengan mata hati. Mata hati ini disebut dengan istilah basiroh ya, basiroh. Untuk menggunakan mata kepala memang Allah mudahkan. Kita boleh tengok dengan mata kepala, kecuali bila mata kita sakit atau orang buta. Tapi mata hati ini ya, kalau kita nak guna, kena zikir terilah. Dicontohkan oleh Allah gulungan ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian-kejadian yang terletak di langit, begitu juga yang terletak di bumi, begitu juga di dalam peredaran masa malam dan siang, terdapat ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan, membuktikan wujudnya Allah, sifat keagungan dan sifat kesempurnaannya, yang dapat disaksikan oleh pandangan mata hati ulul albab. Ini contohnya ya. Oleh kerana kita bukan ulul albab, kita tak nampak. Jadi ulul albab ni kena berzikir terus. Berbagai hijab yang melindungi pandangan mata hati mereka, Allah angkatkan, Allah kasyafkan. Nah, ketika itulah mereka nampak. Mereka nampak alam malakut. Ada sebuah hadis Nabi, saya tak tahulah tarak hadis ni ya, tapi dalam kitab-kitab tasawuf dan kitab hadis pun ada ya. Nabi kita bersabda,
laula anna sayatina yahumuna haula qalbi ibni adam la nadaru malaku tasamawati wal ard. Kalaulah tidak kerana syaitan berkerumun di sekitar, di keliling hati anak-anak Adam, nascaya mata hati anak Adam nampak alam malakut. Jadi, untuk menggunakan basiro atau mata hati itu, perlu dapat keizinan Allah. Yaitu apabila kita banyakkan zikir, terus berzikir macam ulul albab. Itu dicontohkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, ketika kita mengenal Allah dengan dua dalil, dalil nakli dan akli, kita dapat ilmu. Bila dapat ilmu, kita dapat iman, beriman. Nak dapat yakin ni tuan-tuan, nak dapat keyakinan, meningkat daripada iman kepada yakin, perlu kepada pandangan mata hati kita melihat ayat-ayat Allah di alam malakut. Kalau tidak, kita beriman tapi yakin takkan dapat. Apa buktinya, apa dalilnya? Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada ilmu tentang qudrat dan iradah Allah. Dia dah beriman, tapi dia rasa hati tak tenteram, keyakinan tak ada. Lalu dia mohonlah pada Allah supaya Allah tingkatkan iman dia sampai ke tingkat yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingatlah kamu ketika Ibrahim AS munajat kepada Tuhan, ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kepada aku macam mana engkau menghidupkan orang yang mati. Maka Allah tanya kepada Ibrahim. Allah Maha Mengetahui, dia tanya ini untuk pengajaran kita. Wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, aku sudah beriman kerana engkau kurniakan kepada aku ilmu pada akal tentang qudrat dan iradah-Mu. Engkau boleh menghidupkan orang yang mati kalau engkau tunjukkan, maka dapatlah menjadikan hatiku ini mutmainnah. Ini berarti Nabi Ibrahim nak ilmu dalam hati supaya dapat yakin mutmainnah. Maka disebutkanlah, ya. Tak perlu kita nak habiskan ayat ini, tapi kita sebut ni perjalanan perjalanan Nabi Ibrahim dalam mengenal Allah. Ujung itu Allah sebut dalam surah Al-A'raf tersalah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan mata hati Ibrahim malakutas samawati wal ard, resi-resi kami yang tersirat dalam alam malakut di langit dan di bumi. Waliyakuna minal mungkinin, supaya Ibrahim AS menjadi seorang yang yakin. Ini jelas ya. Kalau dengan ilmu saja, qudrat iradah itu tak sampai kepada yang iman boleh. Alam tu'min qala bala, beriman ada tapi yakin tadi. Bila Allah tunjukkan ayat-ayatnya di alam malakut, barulah waliyakuna minal mu'kinin. Begitulah juga kita, Allah Ta'ala berperangan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanduru fi
ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. Kenapa orang-orang beriman ini tidak mau memandang resi Allah yang tersirat di alam malakut dan pada tiap-tiap satu kejadian yang dijadikannya? Ini perintah Allah. Lalu akhirnya Allah beritahu kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi malakuti anfusikum afala tubsirun bil basiratikum. Kenapa kamu anda tidak lihat ya tanda-tanda kewujudan Allah, kebesaran dan kesempurnaannya yang tersirat di alam malakut kejadian diri kamu? Nah, ini Allah tunjukkan pada tiap-tiap individu kita. Nah, kita dah jawab ke belum? Kalau kita dah jawab, alhamdulillah. Kalau belum, kita usahakanlah supaya kita dapat ya, melihat ayat-ayat Allah di dalam malakut kejadian kita dengan basirah. Saya pergi sekolah ya. Boleh? Ya begini ya, bila disebut zikir ini, pertama sekali janganlah kita ingat apa yang Allah sebut dalam Quran. Pertama apa dia? Ayat-ayat Quran yang menyentuh tentang amalan zikrullah lebih banyak daripada ayat-ayat Quran yang menyentuh apa-apa juga ibadat, termasuklah solat, haji, zakat, perkahwinan, jenayah dan sebagainya. Kemudian Allah bagi tahu kita tentang kebaikan atau hikmat zikir ini. Antara lain Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu bila dilakukan oleh seorang mukmin maka dapatlah mencegah fahsyat, dosa-dosa yang keji, yang besar dan mungkar, dosa-dosa biasa. Wala zikrullahi akbar. Adi tafsir kata, hikmah zikir itu lebih hebat, lebih besar daripada solat. Kemudian tuan-tuan, kemudian dua amalan yang Allah tegaskan boleh menjadikan hati kita khusyuk ialah zikrullah dan baca Quran. Ayat 16 surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Ini dua. Adakah orang-orang mukmin itu yang sudah kurang berzikir itu merasakan masanya belum tepat, belum sampai lagi untuk mengkhusyukkan hati bagi zikrullah dan membaca Quran. Nah, jadi amalan yang boleh merubah hati kita pertama zikrullah, yang kedua baca Quran. Nah, adapun salawat Nabi ini juga amalan yang sangat baik. Ya.
Tapi tak perlulah saya nak terangkan kebaikannya. Cuma begini, daripada ayat-ayat Quran yang menyentuh tentang zikir yang begitu banyak, hadis-hadis Nabi pun menyentuh. Maka dalam Islam ada ulama yang mengisytiharkan amalan zikir. Kalau ulama yang mengisytiharkan amalan solat, puasa, haji, nikah, kahwin, ini dinamakan fuqaha, ahli fiqah. Timbullah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang dulu ada 9 ni, tapi yang kekal 4. Begitu juga tuan-tuan di bidang amalan zikir ni, ada ulama yang mengisytiharkan mereka inilah ulama tasawuf. Cuma sayangnya kita terima, kita pelajari istihad mukahat kerana kita ikut mazhab Syafi'i. Kita lupa mempelajari amalan zikir yang diisytiharkan oleh orang sufi. Memang ini satu apa pengkhususan ni. Sebab apa? Dulu di zaman Nabi, zaman sahabat, kurun pertama, kedua, ketiga, orang Islam ya, ingatannya itu kuat. Bila sebut Islam, semua lengkap. Dalamnya itu semua ada. Tapi kemudian orang Islam dah lemah. Ya. Sebab itu ada ulama yang mengisytiharkan di bidang fiqh, di bidang tafsir, di bidang hadis. Sudah berpecah-pecah. Yang belajar fiqh tak belajar tasawuf. Nah, ini jadi masalah. Tak belajar ilmu zikir. Ya. Belajar yang penting apa? Belajar fiqh, belajar tauhid. Tasawuf tak belajar, bila tasawuf tak belajar, zikir tak belajar. Disangka zikir ni tak penting. Jadi macam tu lah. Ilmu zikir ni tuan-tuan dikenali dengan At-Turuq As-Sufiyah, tarekat-tarekat yang diajar oleh ulama tasawuf. At-Turuq As-Sufiyah inilah. Jadi kalau kita nak belajar zikir yang betul, belajarlah mana-mana tarekat. Mana-mana tarekat. Naksabandiyah ke, Qadiriyah ke, Ahmadiyah ke, dan sebagainya. Ada berpuluh-puluh tarekat. Dan tarekat-tarekat ini sudah dilumpuhkan orang. Katalah di Malaysia ini orang, di kampung kita ini ada berapa ribu orang Islam. Berapa orang yang bertarekat? Seorang dua sih. Itu pun orang pandang sebagai orang sesat. Masalah apa? Sudah tak kita tahu. Cuba kita ingat tuan-tuan ini. Imam Ahmad bin Hanbal, dia beristihad di bidang fiqh, di bidang hadis. Maka dia dapat mewariskan mazhab Hambali. Betul kan? Seorang ulama tasawuf yang hidup sezaman dengan beliau, Abu Haris Muhasibi. Ahmad Ibn Hanbal meninggal dunia tahun 241. Abu Haris Muhasibi meninggal dunia 243. 2 tahun kemudian saja. Abu Haris Muhasibi ini seorang sufi. Tarekatnya dikenali dengan tarekat Muhasibiyah. Dia ada meninggalkan banyak kitab dalam ilmu tasawuf, dalam bab zikir. Saya ada 3 buku yang dikarang oleh beliau. Pertama, kitab Ri'ayah, Sumsat Quran. Dalam itu ada macam-macam bab zikir. Kedua, Risalah Al-Mustarsidin. Kitab yang kedua ini, kitab yang kecil, ini berkenaan adab orang-orang yang berzikir. Ya. Kitab yang ketiga, ada nufus, adab dalam hati. Ada tuan-tuan. Saya baca satu buku tuan-tuan. Kitab Kasful Mahjub.
pengarangnya meninggal dunia tahun 465 Hijrah bernama Abu Usman Usman bin Ali Al-Hujri, meninggal dunia 465 Hijrah. Makomnya ada di Lahur. Kitabnya Kasmul Mahjub. Jadi Kasmul Mahjub ini di antara kitab-kitab yang kitab tasawuf yang awal. Kenapa Imam Ghazali meninggal dunia 505, beliau meninggal dunia 465, lebih dulu beliau. Syekh Hujwari tuan-tuan dalam kitab ini, dia kata apa? Abad ketiga, abad keempat, sudah ada 10 aliran tarekat. Tuan-tuan tak tahu ya. Ada 10 aliran tarekat. Yang pertama apa? Tarekat Muhasibiyah. Dinisbatkan kepada Abu Haris Muhasibi, meninggal dunia tahun 243 Hijrah. Yang kedua, tarekat Taifuriyah, nisbahkan kepada Abu Yazid Al-Bustami, meninggal dunia 262 Hijrah. Yang ketiga, tarekat Junaidiyah, dinisbahkan kepada Abu Hasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Keempat, tarekat Hakimiyah, dinisbahkan kepada Syekh Hakim At-Tirmidzi yang meninggal dunia tahun 258 Hijrah. Kelima, tarekat Nuriyah, dinisbahkan kepada Abu Husain An-Nuri. Ada 10 tuan-tuan, tapi saya tak ingat semua. Itu sebagai oleh kerana umat Islam ni dah lupa ni semua, jadi akhirnya tarekat ini dianggap sesat, tak penting. Sudah kita dapat tak kenal dah, tak kenal. Bukan saja orang ramai tentang ustaz-ustaz tu yang ada PhD-PhD pun tak tahu sebab tarekat ini tak penting. Ini tak penting. Pasal apa tuan-tuan ni? Bini kan? Ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda ni imannya memang hebat ni. Satu masa dia bertemu dengan sahabat lain bernama Ubadah bin Somit. Ini maklumat ni saya dapati dalam kitab Bahrul Mazi, kitab apa itu hadis yang disusun oleh At-Tirmidzi, Bahrul Mazi. Bila Abu Darda berjumpa dengan Ubadah bin Somit, Abu Darda ni cakap apa? Wahai Ubadah, mau tak aku ceritakan apakah ilmu yang mula-mula dihilangkan oleh Allah? Aku mau. Aku tak pernah dengar. Sila. Apa kata Abu Darda? Kata Abu Darda, ilmu yang mula-mula dihilangkan oleh Allah ialah ilmu khusyuk. Pada masa itu, wahai Ubadah, kalau engkau masih hidup, engkau masuk ke sebuah masjid, orang ramai sedang solat, kalau engkau pandai periksa, daripada imam sampai makmum yang terakhir, seorang pun tak ada khusyuk. Ini bukan cakap saya. Cakap siapa? Ubadah bin Somit, di mana dalam kitab Bahrul Mazi. Kemudian, dalam Quran ada tak? Dalam Quran ada. Ayat 16 surah Al-Hadid yang saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu wa tawla 'alaihimul amadu fa qassat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ayat ini diturunkan bila negara bila Islam dapat menguasai Semenanjung Tanah Arab. Semenanjung Tanah Arab itu sudah diperintah oleh Rasulullah. Keadaan sudah aman. Biasalah tuan-tuan, bila aman, later
kurang berpikir, kurang baca Quran. Kurang saja, bukan tak baca. Kita ni tak baca. Sahabat ni kurang saja. Itu orang ajar ini. Wahai orang-orang beriman, adakah kamu sangka, kamu menyangka, masanya belum sampai lagi untuk khusyuk hati bagi zikir dan baca Quran? Janganlah kamu menjadi seperti orang Yahudi. Diberi kitab Taurat, mereka tak baca, mereka tak amalkan, hati mereka jadi keras, kebanyakan mereka melakukan dosa-dosa besar. Jadi ayat ini apa dia? Kan isyarat bahawa ilmu zikir dan baca Quran adalah ilmu yang mula-mula hilang. Betul tak? Senang saya tuan-tuan, cuba pagi-pagi sebelum subuh ke lepas subuh jalan ke rumah-rumah orang Islam. Apa yang tuan-tuan dengar? Baca Quran ada? Zikir ada? Tak ada. Kalau radio insyaAllah ada, TV insyaAllah ada. Memang betul. Dua amalan ini, baca Quran dan zikir. Dalam Quran sudah ada ya, isyarat zikir dan baca Quran. Mula-mula diambil ringan oleh sahabat. Maka tidak heran kalau sekarang orang dah tak berzikir. Orang tak fikir zikir ini sangat baik. Baca Quran. Jadi itulah tuan-tuan, saya fikir sudah saya jawab lah sebagainya. Kalau insyaAllah nanti kita jawab pada apa selanjutnya dalam kuliah pun akan datang. Jadi saya fikir cukup lah sekarang ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولمعلمنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسأل التوبة والعنابة والاستقامة على شريعة الغرب والبيضاء. اللهم اجعلنا مستقيما ولا تجعلنا مستقيما أحد. اللهم من علينا بفتوح التهمة استقامة على شريعة الغرب البيضاء. اللهم اتف علينا أكمل الفتوح واصرخ صدورنا مشروع. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله أزهر وسيدة خيار وسلم تسمن تسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله أكبر لا إله إلا الله.
Allahu Akbar.